Apalagi kalau itu lomba goyang balon. Ini Om Zaidi kok bisa tahu aja nih. Tahu tahu kan. Lomba goyang balon itu nikmat, bisa dikun nikmat. Itu bisa nikmat. Itu bisa nikmat kalau tadi. Kalau tadi ini kalau-nya ini loh. Kalau-nya ini loh yang diingat. Kalau itu mampu membuat kita eling ambil Gusti, Gusti Allah mampu membuat diri kita makin dekat dengan Gusti. Jadi kalau lomba goyang balon itu itu kan baru ditempel ini. Saya ngeliat di video dia tuh Agus Musan itu. Ditempel ini dengar ada musiknya itu kan. Duk, duk, duk. Allah, Allah, Allah. Apa nih ini? Andekan kok mampu seperti itu. Nikmat yang luar biasa. Tapi kita kok juga belum benar. Ada teman kita, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ini saya gak ngomong apa-apa. Saya cuma segala sesuatu apapun itu bentuknya bisa itu menjadi nikmatnya Gusti Allah dan itu bisa menjadi musibah dari Gusti. Sholat di masjid, sholat di masjid itu loh, sholat itu. Kalau kita lihat secara kasat mata lah juga pasti bagus tuh. Ngaji mondok ini loh, nyantai seperti ini loh. Secara kasat mata itu lah yuk bagus loh. Tapi ini semua belum menjadi kesimpulan apakah ini semua nikmatnya Gusti Allah. Kudu mesti didelok bisa dilihat dulu apakah itu semua mampu membuat si pelaku itu makin dekat dengan Gusti. Nyambung boleh, nyambung boleh. Jadi besok Pak Suraji kalau mau ke puncak ajak. Pak Suraji lagi sih parah. Kalau mau ke puncak ini mesti jadi kesimpulannya lah seperti itu dah. Dan kalau enggak ya sampai akeh biayane macet balik ke puncak beriang mabuk barang pun. Satu itu. Kemudian yang kedua untuk wabrum untuk wali santri. Ini saya sampaikan ya. Agak lama gak apa-apa ya Bu ya. Jadi gunakan ini kan kita kan keluarga. Konjoni dulu. Ini saya pesan untuk wali santri khususnya. Yang anak-anaknya mondok saat ini ataupun yang belum mondok. Yang pertama ini. Ingat. Jangan bangga terlebih dahulu. Waduh, gini sih. Jangan senang terlebih dahulu anak sampean mondok. Understand? Yes. Kurang kompak ini. Understand? Yes. Keren ya? Yeah. Sudah enggak sekolah sih. Enggak sekolah. Jangan bangga dulu dengan anak sampean mondok. Hati-hati. Hati-hati. Karena dengan kebanggaan sampean, kewahan sangat orang bangga itulah identik dengan wah. Bangga, wah. Dengan kewahan kebanggaan sampean itu, awas itu bisa jadi membuat sampean lupa untuk mendoakan anak sampean. Awas. Hati-hati. Artinya senajan tuh anak sampean saat ini berada di pesantren. Di mana pesantren itu saya yakin gerogokin 24 jam itu nilainya ngaji terus. Mondok ini kan 4 jam. Saya ngomong jaman nih kan. Ngerti enggak?
ini wajah gak cerdas mas Ali. Dua jam itu nilainya itu nilai ngaji, nilai belajar. Apapun itu loh, mandimu itu belajar. Kemudian tidurmu lagi rendah itu adalah belajar. Luar biasa, memang luar biasa. Namun saya sampaikan di forum ini, Bapak Ibu, jangan bangga dulu, jangan bangga terlebih dahulu. Namun jangan pernah berhenti. Doakan dia terus, doakan mereka terus sampai kepada titik puncaknya, titik kemampuan puncak tertingginya. Apakah itu? Apakah menjadi seorang yang pinter? Tok, enggak. Kudu iso dadi bocah sang pinter dengar ngerti. Harus bisa menjadi anak yang pandai juga mengerti. Karena kalau cuma dapat pandainya doang, itu gampang diperoleh dan itu akan menjadi musibah ini. Kalau mau pandai cok gak ngerti, itu akan jadi musibah. Ini dulu saya itu nasihat kiai saya, capondo itu rakudu pinter ning kudu ngerti. Ini kalau saya ngomong gak seperti itu, capondo itu kudu pinter tor ngerti. Saya tutur kamu harus pandai, kamu juga harus ngerti. Gak dulu lah belum berlaku harus pandai kamu dan harus ngerti kamu. Di pulau bagi para wali murid, wali santri, turut aneh sampean-sampean Tuhan Yesus. Satu, kekuatan batin itu yang akan mampu mengangkat energi batin mereka. Oh, tanpa doa gak bakalan mampu nih. Gebrak di tengah jalan itu belum ya, syukur-syukur belum tangi bengi. Om saya bingung mau coba ya, dimana anak ini mau kamu tahu ya, tapi gue belum kopi tapi itu satu ini. Yang kedua pesan saya dulu, mohon jangan bosan membiayainya. Jangan ngeluh, jangan ngeluh seberapa pun itu. Karena biaya yang sampean keluarkan untuk anak sampean yang lagi menuntut ilmu wabil khusus ilmu agama itu keburan kategori sodako. Piro sodako sampean keburan rong yuto satu. Jangan bosan, jangan berhenti sampai mendoakan anak sampean. Yang kedua, jangan bosan sampai untuk membiayai. Ini kalau khawatir, dok, kamu tak target mondok 3 tahun saja. Iya, mondok 3 tahun ini apa? 3 tahun ini, 10 tahun ini, yang ini. Dulu saya ini, saya itu melihat wajahnya anak-anak ini udah ukur. Wih, saya belum ngobrol, kita ukur ya. Iseng apa kurang wajah wajah lah pucet wajahnya pondok lah lele gini wajahnya sakit ya pondok pondok ya lele gini inilah pada kena penyakit kulit semuanya. Tapi tenang ya, oke, itu ya Bu, jangan bosan mendoakan doa ini terus sampai doa ini terus sampai di rumah doa ini lebih sampai ngomong. Oh itu iso sama deh, gampang. Nah, aku iso akan lempar ini Pak Askari, Pak. Suara itu. Yang kedua jangan bosan deh. Kemudian yang kedua saya pesan untuk santri. Ini kakak santri atau yang nonton santri, ini warna atau baju kak santri ini saya pesan. Ini pesannya Om Zaid ini. Ini Om Zaid itu nage santri itu. Nage santri itu ya. Ini gayanya saya, gaya saya. Kamu harus pinter juga ngerti. Ojo juga dulu. Kamu harus pinter juga ngerti. Pesan untuk santri, ini kalau santri saya pakai dalil. Aku tak nunggu dalil. Dalil ini kalau Nabiullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas.
Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi bersabda, sebaik-baik manusia, paling apik-apik wong itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat menggarisbawahi kata-kata itu, sebenarnya semuanya orang, semua orang, kabeh wong ini punya potensi angfa'u humlinas. Semua punya potensi, dia itu akan bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Punya potensi dengan kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Namun santri lebih keren. Santri lebih keren. Mengapa kok saya katakan lebih keren? Karena dia didaftarkan, dia disiapkan menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain dengan ilmunya. Sedangkan ilmu itu loh, dengan otomatis akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Lah ya keren. Saya katakan keren. Maka sampan juga gak usah minder. Wajah sampan masih pondok jelek-jelek. Gak usah minder. Jelek-jelek. Yuh, yang perempuan-perempuan. Parfuman juga gak pernah mandi sehari. Cewek-cewek mandi sebelum bisa kadang gak habis gue ini bayangkan saja. Bayang lewa ya, kau yang ngomong. Ambe maksudnya. Kau yang ngomong. Maka ibu-ibu ya, saya katakan tadi ya jumbo sendiri ini sebenarnya gak hanya ke situ. Karena mereka kan sering banyak minta parfum. Yo wajar, orang juga bisa gak habis sih. Sehingga parfuman yo ambe yo gak karu-karuan mas tanggarnya gitu. Gitu sebenarnya. Kalian ini dicipta oleh Allah, disiapkan Allah, memang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain melalui jalur ilmu. Maka dari itu misalnya, maka dari itu persiapkan diri kalian gapai itu benar-benar. Karena kalau kalian gak mau gapai itu benar-benar, gak mau menggapai itu sungguh-sungguh, ngaing sampean akan menjadi angpauhum linnas. Iso-iso mah jadi parah-parahnya orang. Karena biasanya cang mondok mager ini rada lumayan. Rada kangen, dikandani ini sudah dalil masalah. Rada susah. Wewe Pak Surat Jibar ini tau mondok mulu tak omongi Pak Jibar pucat. Ini iya, pangkat lo yang pucat masalah. Ini contohnya ini, contoh-contoh niku. Contohnya persiapkan diri kalian untuk menjadi angfa'uhum linnas. Persiapkan diri kalian untuk menjadi khairun nas. Dengan cara bagaimana kilo waktumu belajar kilo yosang dua sebuah. Nah cara mempersiapkan itu nopo itu bagaimana, dimanapun kalian berada, dalam posisi apapun kalian, jadikan status kalian, santrinya kalian itu, status santri kalian itu selalu melekat dalam diri kalian. Wayang di bulan ini loh, santri mau jawa tinggal. Maksud saya seperti ini. Artinya, mengapa kok para ulama terlebih dahulu, ulama dahulu itu memprogram dalam setahun itu, dalam setahun itu ada liburan. Santri kon libur, kon balik kampung deh. Tujuannya apa sih? Agar supaya si santri tersebut mampu mengambil energi dari kampungnya. Artinya apa? Tak kalah mereka pulang, ini enggak mau main game lulu. Enggak kok malah program rencana jalan-jalan yang puncak. Enak. Istighfar bareng-bareng dong. Tujuannya kiai ini, tujuannya kiai ini agar kamu mampu menyerap energi kampungmu itu dengan cara bagaimana kamu mengambil hikmah pelajaran yang ada di kampungmu supaya kamu tak kalah kembali ke pondok dengan energi yang baru kuat. Punya pondok bikin program jalan-jalan. Ini santri
anaknya ngomong, bukan saya kok, bapak. Apa sih? Apalagi kok ini deh, ini kan menghadapi tahun baru seperti ini. Awas nih, kalian ini disiapkan untuk menjadi khairun, disiapkan menjadi sebaik-baiknya manusia. Manusia, awas, pesen saya, status santri sampean, label santrimu gitu, label santrinya sampean gitu, tetap bawa dalam hati sampean, saya ini adalah santri. Jadinya santri itu selalu berlomba-lomba dengan kebaikan. Itu selalu ngomong. Ini nyambung orang ya. Paham tidak? Paham betul? Wajah itu nak berlomba boleh. Yuk, delok kampung, bagaimana masyarakat, apa yang diberikan oleh mereka. Sampai delok, lihat, lihat. Apalagi kau Sakti Permadani. Yuk, Sakti sengasanya dari Boksi Bilihat. Makuun dengan taubah, delok dengan taubah ini. Oh, atau bahasa di bangunan majlis ini sekoyong ini. Ini secara gak langsung sudah menunggu saya. Sudah menunggu saya. Loh, kalau saya kok bunda-bunda bisa apa-apa loh, bagaimana apa yang mau saya berikan untuk kampung saya? Apa yang mau saya berikan untuk masyarakat saya? Kalau saya udah pintar, udah ngerti seperti ini. Kalau, karena yang banyak terjadi dingin-dingin ya dingin. Santri terkala pulang, dia santrinya hilang. Santrinya hilang. Saya khawatir semua, semua itu orang tahu sebuah. Bu, anak sampean kayak gitu kan? Iya. Bu, kalau kacau. Yes. Ini nyuwun sewu para wali murid, para wali sepatu, jangan bangga sampean. Maka saya kata jangan bangga dulu sampean dengan sampan anak sampean mondok. Nanti dulu. Kita lihat gayanya, kita lihat ininya. Dulu ya nang omah cuma gila iku ora bener. Wis pasti ora bener. Kuwi nang pondok iki gedulan wae kejadian. Ora bener. Oh, saya kan mau berbuat baik, cuman gak mau ketahuan manusia. Ini gaya-gayaan kamu berarti seperti itu. Gaya-gayaan kamu ngomong seperti itu. Memang saya bukan santri ya, Pak. Memang ini santri tenangan, santri muda. Saya tahu tuh, gaya-gayanya mereka, slap-slipnya mereka saya tahu lah. Mereka jalan itu saya udah tahu, kamu karakter kamu kayak gini. Di podo kamu gini. Ingat deh, kakak santri. Bapak santri, anak-anakku semuanya, buat ingat santrimu bawa terus sampai mati. Santri itu selalu berlomba-lomba dengan kebaikan yang didasari dengan keikhlasan, insya Allah itu yang akan membuat kamu berbesar. Pas mulai malam ini, mulai hari ini, detik ini. Ini, kalau saya pulang kampung, ini semata-mata untuk menarik energi saya. Saya mau mengambil pelajaran yang ada di kampung saya. Ini semua akan saya jadikan bekal saya untuk kembali ke pondok saya lebih semangat belajar. Karena di kampung saya membutuhkan para hafid-hafid Quran. Ini Om Zaini kalau ngomong kayak gini kan kenapa? Ini kan. Kampung saya membutuhkan para hafid-hafid Quran. Kampung saya membutuhkan para ahli-ahli baca kitab. Kampung saya membuat orang-orang yang alim fikih. Kampung saya membuat orang-orang yang ahli berdoa. Mulo. Santri ini lah. Wis kampungmu harapan sekampung, enggak kok orang tuamu kok sekampung itu kecewa kabeh. Kecewa lho. Pun. Muga-muga yang sedikit ini bermanfaat gitu. Mancap dalam hati kita. Yuk kita bersama-sama memohon kepada Allah, semoga rahmat taufik Allah, perlindungannya Gusti Allah selalu menuntun kita. Karena bapak, ibu, anak-anak sekalian, kita enggak akan pernah mampu berbuat baik, kita enggak akan pernah mampu menarik energi positif
kita enggak akan pernah mampu memompas semangat kita tanpa pertolongannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doa, setelah kamu berdoa supaya Allah selalu melindungi. Pun kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ihdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholawatannya kita agak serius nih, baca semuanya bisa meriah. Kemudian yang biasa-biasa vokal, monggo silakan ikut. Ini kalau bapaknya ini kan kebetulan ada ini dikasih mic aja. Anu tolong bapak ini ada yang mas-mas dikasih mic, kalau ini jangan malu. Waktu yang mondok-mondok itu jangan malu, kalau kamu bisa sholawatan nanti bisa ngiringi jangan malu. Tunjukkan kepada orang tua, mungkin malam ini orang kamu ingin lihat kamu bisa apa enggak. Orang tua mungkin lihat kamu bisa apa enggak, mungkin pun mohon-mohon ini dikasih, ada dikasih belakang lagi tuh nih. Terima kasih kepada Ustaz Said Ibrahim atas sambutan yang telah diberikan. Alhamdulillah sambutan telah disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan Maulid Berjanji, yang mana akan kita bacakan secara bersama-sama diiringi oleh dari Grup Hadroh Masjid At-Taubah. Kepada yang bertugas dipersilakan. Monggo. Yuk kita hafal-hafal dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, duduknya yang enak. Jadi kalau anak atau apa saya mau duduknya yang enak langsung bisa. Kalau yang enggak bisa berarti enggak cerdas. Duduknya yang enak. Kalau ibu-ibu juga enggak model ya, enggak cerdas. Ya kalau sempit, kan itu kalau sempit enggak bisa. Kita selawatan bareng gitu. Baca harapannya kita nyambung barokah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dehusul makosud wali jabatir mas'ul. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi Ya Rabbi salli ala Muhammad.
Assalamualaikum.